Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah hari ini pagi ini kita sekarang ada di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamaju. Yang pasti kita semua Sukadamai. Kalimat kita ketahui bahwa kemarin sore ya kita ada di Makassar untuk mengikuti debat kandidat. Tapi alhamdulillah hari ini tadi tiba jam 10 ya. Pesta panen, ya. Jadi ini kayak syukuran lah atas panen yang sudah dinikmati oleh warga kita. Dan alhamdulillah secara perlahan tapi cukup meyakinkan sektor tanaman pangan ini yang di awal pandemi sempat minus, sekarang sudah mulai beranjak positif. Nah, sektor ini 42% menyumbang PDRB Kabupaten Utara. Oleh karena itu kebijakan pemerintah selama ini terhadap sektor pertanian tanaman pangan khususnya juga akan semakin kita tingkatkan. Mohon dukungannya semua ya, dan caranya gampang. Jangan lupa tanggal 9 Desember nanti coblos nomor 2. Coba lihat tuh. Ayo, kan banyak. Ini baru selesai panen. Ya, insyaallah ya. Di sana masih ada beberapa sih yang masih tersisa. Salah. Luas ini